11 Maret 62 jam 9 pagi dengan pesawat Garuda Borobudur tiba di Kemayoran, Jakarta, 5 orang awak kapal Macan Tutul. Di antara mereka ada yang menderita seperti ini. Sebagai diketahui, awak kapal Macan Tutul ini pernah merasakan siksaan dari kolonialis Belanda sewaktu ditawan pada peristiwa Pulau Aru. Atas usaha Palang Merah Internasional, mereka dapat kembali dengan selamat. Semoga jejak semangat pahlawan dan anak buah Macan Tutul menjadi contoh bagi para pemuda dalam menyelesaikan revolusi, membebaskan Irian Barat dari belenggu kolonialis Belanda.